Ketua Umum Lembaga Perlindungan Anak Indonesia LPAI Seto Mulyadi atau lebih dikenal Kaseto buka suara setelah mengetahui informasi terbaru tentang anak bungsu Putri Candrawati dan Verdi Sambo. Seto Mulyadi mengaku kena prank pasangan suami istri yang kini keduanya sudah menjadi terdakwa pembunuhan berencana Brigadir J. Kaseto mengakui dirinya kena prank Putri Candrawati karena telah dibohongi oleh Putri Candrawati perihal status anak bungsu balitanya yang berusia 1,5 tahun itu. Dibeberkan Kaseto, awal pemeriksaan kasus pembunuhan Brigadir J mencuat dan Putri Candrawati turut ditetapkan menjadi tersangka. Istri Verdi Sambo itu mengaku masih memiliki balita yang membutuhkan perhatian dan kasih sayangnya, sehingga ia pun meminta tidak dilakukan penahanan meski sudah ditetapkan sebagai tersangka.